warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Engkang kula hormati Bapak Camat Juntinyuat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekmat. Engkang kula hormati Mamaku Desa Juntinyuat, Mamaku Sunarto. Engkang kula hormati Bapakku Desa Junti Kebon beserta rekan-rekan staf perangkat desanya. Wabil khusus Bapak Cahyo Subagyo dan Ibu Ratnawati selaku pemangku hajat. Dan para hadirin, wabil khusus para tamu undangan, hadirin pemirsa budiman. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan Bapak Cahyo Subagyo, keluarga besar, dalam acara hitanan putranya yang bernama Nafis Ahmad Ibrahim. Semoga Ananda Nafis Ahmad Ibrahim lekas sembuh, dapat bermain seperti sedia kala bersama rekan-rekannya dan dapat mengenyam baku pendidikan di sekolah seperti biasa. Tak lupa doa kami, para tamu undangan, kepada Ananda Nafis Ahmad Ibrahim, semoga kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa yang budiman, perkenalkan kula mewakili majikan engkang gadah hajat. Majikan engkang gadah hajat dalupun niki badhe ngaturaken kesuwun sanget dumateng para pengubeng, tetangga, batur lan sedulur engkang sampun nyokani sumbangsih ala kadarnya, baik berupa materi maupun moral, sehingga acara pada kesempatan pagi dan malam hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses tanpa ekses. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Bapak Cahyo Subagyo atau lebih viral kita kenal Mas Dio, badhe nyuwun agenge pangapunten bilih dalam sesambutan, sesajian utawi papan palungguhan kurang berkenan dumateng para tamu undangan, hadirin pemirsa sekalian. Sepindah malih kula atas nama Saiful Bet, badhe nyuwun agenge pangapunten. Cekap semanten mawon, kula mewakili dari Saiful Bet, dalam hal ini keluarga besar Bapak Cahyo Subagyo dan Ibu Ratnawati. Saklajengipun acara temuan. Acara temuan adalah acara adat desa, Desa Junti Kebon dan sekitarnya, untuk memberikan sumbangsih ala kadarnya kepada kemanten cilik. Untuk itu, mangga panitia temuan agar mempersiapkan tempat dan jalannya temu. Niki wau enten request disuwun dumateng Bapak Pemangku Hajat, Pak Cahyo Subagyo beserta Ibu Ratnawati, diaturi wonten ngajeng. Dados kemanten ageng, kemanten tua. Nggih, mekaten nggih, Mas. Pripun Bapak Pemangku Hajat, Mas Dewo, kalih Mbak Wati, nggih disuwun waktune wonten mriki mewakili kemanten cilik. Lanjut mawon, tasik terima tamu, nggih. Sampun persiapan nggih. Mangga acara temu kita mulai saja. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Amit sederek sedaya, kula pinarya wakilik pun majikan engkang gadah hajat.
majikan engkang gada hajat dalu pun niki keagungan putra jaler kelawan istri. Malah siwek dipun ria-ria lan dianggoni busana keprabun. Geruda madep, geruda mungkur, gelang glongsor ali-ali kia topong binokasi. Engkang pun dijenengi Ki Penganten lan Nyi Penganten. Ki Penganten lan Nyi Penganten dalu pun niki nyuwun temoh marang bapakku seperintahe miwah para tamu undangan sekalian. Saking arah mekaten mangga jalannya temo dimulai. Kangge ngiringi jalannya temo disuwun lumateng Nirwana Mandala Sakti ngiringi nyuwun tembange kemanten cilik. Nggih. Yeah. Kendange sing mantep Kang, bari temuane rada akeh nepluke ya. Yeah. Ayo. Dimulai saking ibu-ibu pemangku hajat. Saking Ibu Wati, Ibu Ratnawati mangga disiapaken barisane, disiapaken pasukane. Ayo Nirwana Mandala Sakti nyuwun tembange ke manten baru. Ada request dari Pak Kuwu. Enten request? Wonten Kidung Wahyu Kolosebo. Setelah temo nanti. Setelah temo. Setelah temo. Iya. Yeah, yeah. Oh, monggo penganten. Boleh, rekan-rekan atau silakan tampil ke depan semua. Ini sebagai penghormatan kepada yang punya hajat ya, Bapak Deo, Ibu Wati dalam pelaksanaan acara temo. Silakan. Ayo, mangga Ibu pemangku hajat diaturi temo. Doi
juga dilanjut oleh bapak-bapak. Bapak pemangku hajat, Bapak Cahyo Subagyo, mangga diaturi tempo. Alhamdulillah. Alhamdulillah.